lagi di channel GBO. Mari kita ke reaction. Ini ternyata belum kami reaction guys. Betan Beto featuring Anet, Seberkas Sinar. Betul. Ini Nika Ardila. Iya, my god, ini lagu legend banget ini. Wah, ini lagu paling enak banget sih. Oke, langsung aja kita akan nonton video ini. Tapi Batu, by the way, buat teman-teman yang suka dengan reaction kita, jangan lupa untuk like, comment, dan jangan lupa untuk subscribe channel kita dan nyalakan loncengnya. Betul. Juga. Ini dia reaction-nya. Tuh. Asik banget sih, baru 2 menit sih doang. Petikan gitarnya itu enak. Kala ku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Wah, ini lagu enak banget. Yes, ini apapun lagunya, siapapun yang nyanyi awalnya, kalau Anet nyanyi, udah kayak kita tahu Anet banget itu yang terakhir gitu. Nah. Enak banget di bawahnya. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Buah arti kehidupan. Oh my god. Hati selalu bertanya arahkah. Kalau dari awal gini kita kayak melihat Onyo ini masih di bawah Anet ya guys ya. Setuju enggak sih? Kecil. Yes, gitu, lihat tuh. Tapi dari, ternyata malah lebih tua. Lebih tua. Oh, dan sekarang iya, tingginya itu udah hampir sama. Sama. Kayaknya lebih tinggi Onyo juga deh. Ya betul, mungkin ya. Lebih karena kita belum lihat mereka gini gitu sayang ya. Tapi lihat ini guys, nah. Lihat mereka ini, Onyo banget. Dalam cinta. Keren banget posturnya tubuhnya guys. Iya. Guys, apakah ini collab pertama mereka? Enggak tahu. Setahu karena kita kan belum ngikutin banget dari iya, awal. Iya, dari awal mereka muncul kan, khususnya Onyo dan banyak yang bilang sing dari channelnya Rans yang pertama kali mereka collab. Oh iya, di Rans, iya ya, di Rans. Mungkin ini yang pertama kali tapi di MOP Musik, tapi enggak tahu. Kalian lebih tahu, komentar guys ya.
Diakui sih, Rans ini salah satu Korans. MOP Musik ini saya kabar dikatakan kayak personil yang main musik itu salah satu yang terbaik sih. Ya, berkualitas. Berkualitas banget. Betul. Nggak ada yang slow mereka dari hal yang aransemennya, dari hal soundnya juga. Enak didengar. Nah, niat banget. Ya Tuhan. Aku sendiri. Ih. Kangen ya mereka cover-cover begini sih. Iya. Ada serak gitu yang semakin membuat kita aku sih tadi kayak gak tau kenapa dalam perenunganku kayak ya Tuhan ini aset bangsa banget sih dua orang ini. Dan yang seperti Boy William kemarin bilang, dua anak muda yang ngasih remaja. Betul. Yang paling fenomenal, yang paling viral banget berdua. Betul, ini betul-betul ya, semoga mereka terus viral. Terus viral dan terus menghasilkan karya-karya yang bagus. Ini aku suka banget berdua ini, kombinasi ini. Pandangan mereka. Mungkin di sini juga Onjo kayaknya masih belum ada kayak ada suka gitu kali, kayak masih yang teman gitu. Kayaknya sih kelihatan dari pandangan. Mungkin lebih kagum misalnya. Sosok ya kan orang tuh pernah ngomong kan di NTT dia ngagumi Anet. Iya. Karena muncul di TV kan. Dan ya kita mau kayak sedikit memahami sih. Ya janganlah, takutnya kita membreak. Di pagi hari semua dambaan insan di dunia ini, dambaan insan wih amur. Aduh. Dan enak banget didengar banget, guys. Sumpah sih. Gak tau kenapa duet mereka ini dari warna suara mereka, dari saat mereka harmoni, apalagi sekarang ini chemistry mereka itu makin, yang membuat makin menjadi-jadi, guys. Yes. Bukan menjadi-jadi gimana, maksudnya tuh saling klop, udah ngeklik banget gitu. Betul. Udah kayak memahami karakternya Onyo, Onyo udah memahami karakternya Onye. Yes. Gitu, kayak udah berkesinambungan gitu loh, satu dengan yang lain, baik Onyo baik Onye. Oh, gitu. Iya, betul. Dan aku tahu pasti Onyo lagi yang sekarang ini gila-gilaan penghayatannya, penghayatan dia plus Anet lagi. Aku sih mereka jarang mengcover lagu, jarang sering apa hari di akhir-akhir ini kayaknya mereka sedang mempersiapkan
single duet sih menurut aku. Semoga jadi nanti akan meledak. Trending satu pasti. Betul. Oke, semoga kalian suka. Jangan lupa di like, komen, and share, dan jangan lupa di subscribe. Nyalakan juga loncengnya. Terima kasih buat semuanya. Bye.